Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rahasia besar situs Gunung Padang 2023 akhirnya terbongkar. Indonesia memiliki beberapa bangunan arkeologi yang luar biasa. Beberapa di antaranya berusia ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Bahkan lokasi-lokasi ini menarik bagi para ilmuwan, sama seperti pantainya yang menarik bagi para pengunjung. Ada banyak yang bisa diperoleh dari penyelidikan para ahli di situs-situs ini. Salah satu contohnya adalah piramida di puncak Gunung Padang, Jawa Barat. Itu bukan piramida dalam arti biasa yang mungkin dibayangkan orang seperti piramida di Mesir. Tapi itu juga memiliki rahasia yang terkubur tepat di bawah permukaannya. Sama seperti piramida Mesir yang memiliki makam raja dan ratu di bawah permukaannya. Dan rahasia yang bersembunyi di bawah Gunung Padang sama rumit dan menariknya, dan juga sangat tua seperti yang ada di bawah piramida Giza dekat Kairo. Gunung selalu menjadi tempat bagi para penghuninya untuk memberi penghormatan, berdoa, dan juga bermeditasi. Namun hingga saat ini, pada tahun 2023, apa yang ada di bawah runtuhnya tanah megalit tidak diketahui, meski bersembunyi di depan mata seperti kata pepatah lama. Namun berkat teknologi arkeologi modern seperti pemindai dan sinar X tanah, para ilmuwan sekarang tahu bahwa ada banyak terowongan, ruang, dan pilar yang hanya berada 10 kaki di bawah permukaan Gunung Padang. Sebuah tim ahli sejak lama membayangkan bahwa ada banyak kejutan di bawah pilar di atas struktur bangunan tersebut. Sekarang mereka memiliki pemahaman dan wawasan yang lebih jelas. Menurut ketua tim, Dani Hilmanata Wijaya, ilmuwan senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, situs Gunung Padang adalah kuil yang unik. Ini tidak seperti topografi sekitarnya yang sangat terkikis. Ini terlihat buatan bagi kami, kata Dani Hilman. Dengan kata lain, para ahli percaya bahwa itu adalah buatan manusia. Tim menggunakan teknik canggih untuk mengintip di bawah permukaan batu tanpa mengganggunya sedikit pun, termasuk radar penembus tanah, pencitraan 3D, dan juga metode lainnya. Akhirnya, mereka menemukan bangunan seluas 15 hektar yang terdiri dari pilar, tangga teras, jalan setapak, ruang, tiang batu, dan masih banyak lagi. Setiap kali mereka melihat lebih jauh ke bawah, pemahaman baru dan keajaiban struktural muncul. Pada lapisan kedua ke bawah, para ilmuwan menemukan artefak buatan yang mereka perkirakan berusia 7.500 hingga 8.300 tahun. Lebih jauh lagi, ke lapisan ketiga, konstruksi dengan kedalaman 49 kaki mungkin sudah berumur 28.000 tahun. Jelas, orang-orang yang membangun bait suci melakukannya dengan cara berlapis-lapis, dengan meletakkan bangunan baru di atas bangunan yang sudah ada. Namun, sementara beberapa hal tentang situs berubah, tangga diletakkan di sini, dinding di sana, tergantung pada siapa yang membangun. Satu hal menurut para ahli, kemungkinan besar tidak berubah alasan keberadaan candi. Sama seperti orang-orang hari ini yang pergi ke situs untuk merenungkan keberadaan kekuatan yang lebih tinggi dan menyampaikan rasa hormat mereka, mungkin itulah yang juga mereka gunakan selama ribuan tahun yang lalu. Dalam hidup banyak hal yang berubah, tetapi banyak hal yang tetap sama. Di Gunung Padang, konstruksi selama berabad-abad mungkin mengubah penampilannya, tetapi alasan untuk konstruksi itu tidak. Keyakinan orang yang teguh pada kekuatan yang lebih tinggi. Ketika penjajah Belanda menjadi orang-orang Eropa pertama yang menemukan Gunung Padang di awal abad ke-20, mereka pasti terpesona oleh besarnya lingkungan yang penuh dengan batu di sana. Ya, di Gunung Padang Jawa Barat ini terdapat sisa-sisa kompleks berbatu
dan beberapa monumen yang dianggap sebagai keajaiban arkeologi. Sejak ditemukan, Gunung Padang disebut-sebut sebagai situs megalitik terbesar di seluruh Asia Tenggara. Dalam sebuah studi terbaru yang dipresentasikan pada pertemuan American Geophysical Union pada tahun 2018, tim peneliti Indonesia memaparkan data-data yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia. Penelitian mereka yang telah dilakukan selama bertahun-tahun mengungkapkan bahwa Gunung Padang tidak hanya bukit seperti yang biasa kita lihat, melainkan serangkaian struktur kuno dengan pondasi berasal dari sekitar 10.000 tahun yang lalu atau bahkan jauh lebih tua lagi. Studi kami membuktikan bahwa strukturnya tidak hanya menutupi lapisan atas, tapi juga membungkus lereng sekitar 15 hektar. Dengan kata lain, strukturnya tidak dangkal dan berakar lebih dalam, tulis peneliti. Menggunakan kombinasi dari beberapa metode survei, termasuk ground penetration radar atau GPR, kemudian tomografi seismik, dan penggalian arkeologi, tim peneliti mengatakan Gunung Padang adalah struktur buatan, tapi dibangun di atas periode prasejarah secara berturut-turut. Bagian paling atasnya terdiri dari kolom-kolom batu, dinding, jalan, dan ruang-ruang. Sementara itu, lapisan kedua berada sekitar 1-3 meter di bawah permukaan bagian atas. Menurut peneliti, lapisan kedua ini sebelumnya telah disalahartikan sebagai formasi batuan alami. Padahal, sebenarnya itu adalah susunan batu kolom yang diatur dalam struktur matriks. Di bawahnya, terdapat lapisan ketiga yang terdiri dari batuan bersusun, serta ruang bawah tanah yang besar memanjang sampai kedalaman 15 meter. Dan lapisan keempat terbuat dari batu basalt yang entah bagaimana dimodifikasi atau diukir oleh tangan manusia. Peneliti mengatakan penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa lapisan pertama berusia 3.500 tahun, lapisan kedua berusia 8.000 tahun, dan lapisan ketiga berusia sekitar 9.500 hingga 28.000 tahun. Dani Hilman Atawijaya, pemimpin penelitian sekaligus ahli geofisika dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengungkapkan bahwa strukturnya yang kuno dan luas mungkin memiliki basis keagamaan. Untuk sekarang, hal tersebut masih menjadi spekulasi. Tapi jika klaim peneliti tentang struktur piramida ini benar, maka Gunung Padang akan menjadi temuan utama yang dapat menantang gagasan mengenai kemampuan masyarakat prasejarah Nusantara.